Di luar ekspektasi saya sebenarnya bahwa bagus, saya di luar ekspektasi saya sebenarnya bahwa MKMK bisa seberani itu. Dugaan saya paling teguran keras atau skor selama 6 bulan tidak memimpin sidang gitu. Tapi ternyata diberhentikan dan tidak boleh memimpin sidang selama pemilu. Satu itu kan maknanya bagus, berani. Karena kalau dipecat beneran itu bisa naik banding dia. Iya kan? Diberhentikan sebagai hakim itu ada bandingnya. Tapi kalau diberhentikan dari jabatan dan dengan hormat pula, itu tidak bisa naik banding, itu bisa selesai. Karena naik banding bukan hanya berisiko tidak memberi kepastian, tapi bisa saja nanti hakim bandingnya itu masuk angin. Makanya udah bagus, itu Jimli menurut saya salut lah. Tapi artinya Pak Anwar ini masih ada di antara 9 hakim ini, apakah sudah bisa dipastikan tidak ada intervensi lagi? Misalnya harus tidak boleh mengintervensi, masyarakat akan mengawasi. Kan masyarakat sipil sekarang sangat kuat pengawasannya. Coba kalau tidak ada masyarakat sipil, siapa yang bisa mendorong terjadinya putusan seperti MK yang sekarang ini? Dan yang mengajukan itu semua kan masyarakat sipil. Tidak bisa menghindar, siapapun tidak bisa melindungi kan. Itulah yang sering saya katakan, Vox Populi Vox Dei itu, suara rakyat itu suara Tuhan itu. Kalau saya memahaminya bukan rakyat itu Tuhan, tapi Tuhan selalu memberi kemenangan kepada rakyat yang memperjuangkan kebenaran. Demokrasi tidak bisa dibendung oleh siapapun. Kalau dibendung akan mencari jalannya sendiri. Itulah kalau saya. Pak, kalau pemilu tetap berjalan dengan pasangan yang ada ya, Prof, dengan putusan MK kemarin, Pak? Harus berjalan dengan pasangan yang ada. Prof, kalau misalnya kemarin dari temuan dari MKMK sendiri, katanya membuka ruang untuk intervensi Anwar Usman, itu kira-kira maksudnya apa, Pak, soal membuka intervensi? Apakah memang dari MK sendiri itu bisa ada celah untuk... Lah kan sudah dibuat di pertimbangannya. Artinya bisa orang luar mempengaruhi, berhubungan dengan luar dan sebagainya. Itu kan artinya membuka celah intervensi, makanya dihukum. Kan gitu kan, itu aja jawabannya, itu sudah ada semua. Saya Ihsan Sitorus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.